oleh para petani. Oke, oleh para petani ya. Yang cerah ini kita juga baru kali pertama ya melihat tanaman seperti ini. Ada tanaman yang ada 1, 2, 3, 4 buah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Hari ini kita akan coba mereview sebuah tanaman, yang mana tanaman ini adalah menjadi sumber ataupun makanan pokok untuk warga Indonesia pada umumnya. Seperti apakah perjalanan hari ini? Tentunya simak terus bersama Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, kita hari ini berada di area dusun Jatimulyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan di sini sangat terlihat sekali beberapa tanaman pokok. Nah ini ya, ini tanaman pokok yang akan kita review. Oke, di depan kita ini ada tanaman jagung. Nah ini ya, siapa sih yang tidak kenal jagung? Semuanya warga Indonesia pasti mengenal yang namanya tanaman jagung. Dan kebetulan hari ini kita coba melihat sebuah tanaman yang sangat fenomenal dan sangat sempurna sekali. Kesempatan hari ini masih bersama Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Oke, para pemirsa, hari ini coba kita akan mereview lebih dekat lagi ya tanaman jagung ini. Dan ini tanamannya sangat sempurna sekali. Ini berada di tepi jalan ya, tepi jalan menuju ke arah sungai. Di depan sana itu adalah arah sungai Kalilanang. Dan ini juga berdampingan dengan perkampungan atau kampung. Oke pemirsa, inilah tanaman jagung yang sangat sempurna sekali ya. Ini yang jelas untuk saudara semuanya, ini bagi para petani, ini pasti menambahkan tanaman jagung yang sempurna seperti ini ya, yang sempurna. Dan ini memang mungkin sebentar lagi udah bisa dipanen untuk jagung muda. Kalau dituakan sekitar 1 bulan 2 bulan lagi udah bisa dituakan. Oke, kita coba lebih dekat lagi, coba untuk mereview lagi apakah ada yang lebih dari ini ya. Oke, kita coba lagi misalnya, kita coba lagi sekitar sini ya. Dan ini kebetulan ya, ini adalah tempatnya saya. Ini sangat sayang sekali kalau kita tidak mengabadikan, kalau kita tidak mengenalkan kepada sahabat-sahabat semuanya, sahabat tani, juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Nah ini pemirsa, ini adalah jagungnya ya. Ini sangat sempurna sekali ya. Ini terdapat 3 buah jagung ya. Ini 1, 2 dan sampingnya ini ada 3. Oke, yang jelas kesempatan hari ini jangan lupa untuk selalu support channel kami, Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Tentunya untuk sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin tanaman Anda di kami review, silahkan Anda bisa kontak langsung di nomor WA kami ya, di 085 8956 52988, agar tanaman Anda bisa dikenal lagi lebih lebih banyak lagi ya. Oke pemirsa, ini juga terdapat lagi buah yang sangat sempurna sekali ya. Ini sangat sempurna sekali. Nah ini ya, sama besarnya. Oke, untuk para sahabat-sahabat semuanya, ini kita masih berada di area Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita berada di Dusun Jatimulyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kalau tadi kita melihat ada 3 ya, ini malah ada yang 4 misal. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini sangat luar biasa sekali tanaman jagung yang seperti ini ya. Ini yang tanaman yang sangat di
tunggu-tunggu oleh para petani. Oke, oleh para petani ya. Yang cerah ini kita juga baru kali pertama ya melihat tanaman seperti ini. Ada tanaman yang ada 1 2 3 4 buah ini ya. Rambutnya enggak sempurna, tapi memang betul-betul luar biasa pemirsa ya ini ya. Betul-betul sangat luar biasa sekali. Dan ini bukan diedit. Nah, inilah jagung. Jadi ya. Ini yang bisa besar ya 1 2 3 4 ya, 4 ini ya. 5 malah ya. Ada 5 buah pemirsa. Ada 5 buah jagung yang sangat sempurna sekali. Tentunya masih bersama Jatimulia TV, Wahana Informasi dan Budaya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel kami ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau mungkin tanaman Anda ingin kami review atau kami liput, silakan kontak di 085 89 56 52 988. Tidak dipungut biaya spesial pun, gratis tis-tis. Yang penting nambah sedulur, nambah saudara untuk para sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video kami, Jatimulia TV, Wahana Informasi dan Budaya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami.